Hai, kali ini aku akan bawa kalian jalan-jalan ke Taman Sari. Nah, minta maaf nih aku kalau seandainya suara saat direkam tidak terlalu maksimal karena memang dadakan, jadi harap dimaklumi. Dan selamat menonton. Vilanya. Nah, tapi Sultan dulu di sini itu tidak setiap hari. Menjauh mungkin kalau Sultan di keraton pikirannya baru galau, baru gundah, baru pusing. Nah, di sini berdebut dengan putri-putri dan istri-istri beliau. Ini keratonnya dari sini itu sekitar 500 meter. Dulu Sultan di sini biasanya ditandu itu seperti Jenderal Sudirman itu. Tapi ruangan untuk beli tiket ini namanya gedung pangunjuan. Kata munjuk-munjuk itu minum. Nanti setelah minum, Sultan bersama istrinya naik di atas ini namanya gapura panggung. Okay. Nah, di bawah ada ruangan kecil itu untuk dijaga para prajuritnya Sultan. Tapi jaganya itu lenggah duduk, tidak seperti militer tentara duduk-duduk saja. Nah, setelah di atas, ini putri-putri Sultan menyambut dengan tari-tarian di sepanjang jalan ini. Untuk musik gamelannya nih gedung sekawan ini 1, 2, 3, 4 namanya gedung sekawan. Tapi sebelum menari biasanya ngunjung si buah kepel ini. Ini besok 3 bulan kemudian kan seperti kepel ini. Nah, manfaatnya zaman dulu non jauh itu untuk menghilangkan bau keringat. Nah, zaman dulu kan belum ada reksona, belum ada diri donat. Ah, dengan makan buah ini nanti kalau wangi. Terpaksa keluar keringatnya, keluarnya jadi wangi. Oh iya. Ini tebel-tebel itu. Nah, karena ini memang biar bisa tahan lama, intinya tebal kan tidak ada sinya ya, cuman itu tadi Sultan. Tapi itu bukan kolam renang, tapi namanya umbul. Umbul ya, bedanya apa umbul kan sama kolam renang? Kalau kolam renang diisi air, kalau ini masih ada mata airnya yang keluar. Oke. Dulu ya siap butuh kalau baru aja ngikut rombongan sama pemandunya, temen aku malah gak mau ikutan dan jadiin aku korban foto. Nah, ini kita di umbulnya. Untuk informasi, kalau mau ke Taman Sari itu kita uang masuknya tetap 5.000, tapi untuk uang pemandunya kita dikenakan per orang, jadinya total dengan uang masuk itu 16.000. Dan kita udah ditemenin pemandu dan masuknya per kelompok minimal 9 orang dan maksimal 10 atau 9. Kita ketinggalan rombongan, guys. Skui. Kita ketinggalan rombongan. Siap, Pak. Siap, semangat, Pak. Sekarang kita lanjut ke Istana Air. Istana Air. Air aja ada istana. Air aja istana. Kamu kok gak mau bikinin aku istana? Nah, Anda princess. Pasarannya itu juga sama wadine tadi tadi susah nih bersihkan. Karena sekarang sih dibuat seperti ini jadi gampang untuk bersihkan mudah. Jadi kan tercampur itu. Ini dilihat, biasanya itu kan miring-miring seperti ini. Dan kata orang-orang dulu sudah cukup pintar. Nah, di Jawa itu kan rawan gempa ya. Nah, ini kalau terjadi gempa besar, diuntung. Lalu kalu telah sih. Muak ya. Ah, kan gue nggak
fotografer yang tahu angle. Mana sini. Gue ya, host kok pindah-pindah. Jadi kelilingin air ya? Yang di sana. Oh, yang di sana. Kalau sekarang ada teknologi kereta api di bawah air. Betul. Kenapa namanya Taman Sari? Nah, Taman Sari, taman kebun sari bunga dulu, perkebunan bunga-bunga yang indah. Oke. Rumah-rumah ini enggak ada. Nah, itu setelah Belanda masuk ke Jawa, itu para abdi dalam yang dulu tinggalnya di luar depan, ketakutan melihat Belanda, terus minta perlindungan sama Sultan. Nah, terus boleh ditempati tanah-tanah yang dulu bekas kebun bunga, kebun buah. Nah, sekarang ditempati para rumah abdi dalam. Kita di sini tidak sewa, tidak bayar, tidak kena pajak, selama masih mengabdi Sultan boleh tinggal di sini. Oke. Sak karepe. Sakarepmu. Tapi kalau juga tidak mau mengambil sebulan ya rupiah. Oke. Oke. Kepalanya. Ya siap. Terima kasih Bapak. Nah, ini dulu. Ini lapangannya di sana dulu. Lapangan ini namanya Gapur Agung. Gapur Agung. Ya, ini dulu ada alun-alunnya di sana itu. Dulu kalau ada tamu-tamu negara datangnya dari sini. Ini Pak. Kampung Cyber. Yang ini, yang desa ini. Kenapa dinamain Kampung Cyber? Ini sudah terkonek oleh internet, asalnya sudah terkonek oleh internet. Oke. Okay. Sebelum ada HP, karena kita sudah. Ini yang bahkan yang meresmikan yang punya Facebook itu, yang pendiri Facebook itu. Mark itu. Oke. Siapa? Mark kejeblok. Mark kejeblok gimana coba Pak? 2014 kemarin di sini Kampung Cyber ini. Oh, berarti sebelum internet masuk, ini udah punya dulu internet. Ya. Itu tahun berapa ya, Pak? 2014 kemarin. Oke. Okay. Bahkan ini Presiden Amerika Serikat, Raja Inggris, Raja Belanda, Raja Jepang, Raja Arab Saudi pernah lewat jalan sini. Presiden Perancis. Ini Raja Patah Hati, Pak. Nih. Mana ada di kampung tempat kita yang dilewati para negara. Kampung Cyber ini warga-warga jualan ya, Pak ya. Sebelum COVID dulu ini untuk ajang kreativitas para seniman. Betul. Ada yang buat gamelan, buat wayang, buat batik. Tapi di sini emang udah dijadiin desa wisata ya, Pak. Benar. Dulu kan tidak ada rinso, tidak ada pino. Iya. Walaupun tidak dicuci itu maaf tidak akan pernah. Karena bukan dari satu. Ya, karena kan dulu semuanya dari alam ya, Pak ya. Berarti ini semuanya jadi seremonial aja. Tidak untuk perang lagi. Tapi tidak perang. Lagi. Ya, kita tidak boleh perang ya, Pak. Betul, Pak. Jalan ini, Pak. Sinetron apa, Pak? Terakhir kemarin dulu, ojek pengkolan itu. Oh. Udah kemarin dulu lagi. Nah, kemarin tidak pakai dulu, berarti kemarin itu pengkolan. Iya, betul. Kan, ya sini usaha juga kan. Warga lokal ya. Tapi yang enggak punya dosen teman-teman. Yang enggak punya. Otodidak ya, Pak. Belajar sendiri. Tapi kan emang dulu kan, dulu orang, kan kita, orang ahli semua ya, Pak ya. Orang kita dulu kan melayani keluarga sultan. Iya, benar. Sultan untuk sultan istrinya sultan. Nah, jadi keahlian itu udah datang tanpa ini. Seru. Ini kita menuju sumur. Rukun Islam. Anak tangganya 9, bahwa pengembangan agama Islam di tanah Jawa dulu dari 9 itu. Ini konsep pembuatannya. Itu persis di Baitullah sana. Kalau di Arab Saudi sana kan mengelilingi Ka'bah. Ka'bahnya dikelilingi oleh masjidnya. Nah, kalau di sini mengelilingi mata air ini hari jam-jam ini. Maaf, ini biasanya kalau wisatawan dulu sebelum tutup. Kalau foto di sini nunjau mohon maaf dengan pakaian yang kurang sopan. Ini kan tempat adzan, tempat khutbah. Kenapa seperti itu? Karena memang ini tempat tidak sesuai. Besok kalau ini dibuka lagi. Oh, dibuka. Sekarang enggak buka. Ya, sekarang kita ini saja boleh buka. Aturannya seperti ini. Kapan berarti kapan itu dibuka, Pak? Itu informasi. Yang ininya, yang ininya. Ya enggak tahu nanti nunggu COVID-nya aman ya. Oh ya, berarti kalau sementara kalau mau ke Taman Sari itu aman, belum dibuka dulu ya. Pak jam 10. Ini yang pertama ini yang buat Taman Sari itu ini. Tapi sembang sampai yang kedua itu saja. Ini yang sekarang ini. Ini yang jadi wakil presiden waktu era Soeharto itu ini yang kedua. Ya.
Ya. Pak, berarti sekarang dalam sehari maksimal berapa sekarang ini yang datang wisatawan? Itu kemarin di share itu di sekitar 300. 300. Tapi masuknya emang per kelompok sekarang ya, Pak ya? Harus, karena masa transisi, Kak. Masa transisi kan dulu biasa sebelum pandemi. Boleh enggak pemandu boleh, tapi sekarang dibatasi pakai pemandu. Oke. Oke. Sekarang sampai jam berapa, Pak? Kemarin itu kan sampai jam 3. Tutupnya sekarang masih jam 3. Masih jam 3. Berarti kita masih menunggu kabar selanjutnya ya, Pak, gimana objek-objek yang lainnya dibuka gitu, dan jamnya bisa jam 5 gitu ya, kayak kemarin. Bisa, Pak, tetap jam 3 ya? Tetap jam 3. Oh, oke. Okay. Yang bilang jam 5 itu hoax gitu. Berarti itu hoax ya. Terima kasih, Pak. Iya, dulu ya, sebelum pandemi ya, Bu ya. Water Castle Istana Air ini. Ditutup lagi. Ayo kita buka. Oh, ya buka. Oh, iya. Ini tempat aku dulu, aku sempat syuting tari saman di sini. Situs Pulo Kenanga. Ini tempat apa? Tempat ini. Atas tak sih, tutup rapuh soalnya. Bapak jerah enggak menghadapi kita yang bertanya? Oh ya enggak, usah kerja. Nanti kita enggak makan. Enggak, pertanyaannya kali ini masih aman kan, belum aneh-aneh kan, Pak? Memang melayani kita tuh melayani penjelingan. Sama begini, jadi dorong dan mendorong. Oh, jadi kayak sistem bambu gitu ya, Pak ya? Ya, pernah direnovasi. Coba kalau gini, ya, cor. Pasti akan gini. Iya, benar-benar. Ini dulu kan tinggal separuh ini. Nah, itu sudah. Ini dulu penuh 2 meter. Berarti orang zaman dulu gitu ya, Pak ya? Kita ya. Meminta atau memohon, nembung itu kan bahasa Jawa. Oke. Jadi rumah ini dulu air, ya. Terus merembes menyusut, lalu zaman Belanda datang, abdi dalam ketakutan dan mereka meminta pertolongan Sultan untuk dibikinkan rumah. Gitu sejarah singkatnya. Masya Allah, Pak, lebih tua dari umur saya. Iya, memang. Bapak iya. Dari umur Bapak? Ya, dari umur 20. Kan jago kepalanya ada. Kepala. Ini sudah mengusulkan nih. Ya, di siap. Drone. Terima kasih, ya. Bapak.